Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah. Kita bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan yang menuntun kita memasuki bulan baru dengan janji berkat yang baru. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan mengingatkan bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan haruslah yang terbaik dari hasil kerja dan usaha yang kita lakukan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Dede Loplopli. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya Bapa, kami bersyukur atas karya kasih dan keselamatanmu bagi kami. Kuasamu memulihkan setiap air mata dan membangkitkan setiap asa. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kami. Namun, kami juga sadar betapa sering kami kecewa dan berkeluh kesah di hadapan-Mu karena keterbatasan ruang gerak dan kebosanan kami beberapa waktu ini. Kami sungguh lemah menghadapi situasi saat ini. Kecemasan dan kekhawatiran menjadi bahasa kami setiap hari. Kami lupa akan janji keselamatan yang telah digenapi melalui kebangkitan Kristus. Ya Bapa, pimpinlah kami supaya kami dapat melihat rancangan Tuhan di balik pergumulan kami saat ini. Buatlah kami percaya dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama melalui hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini. Kiranya kehadiran-Mu dalam persekutuan ini sungguh memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersamamu, sekarang berseri,
kita berdoa untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang akan menuntun kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengisi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang dibaca dan diberitakan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu keempat sesudah kita merayakan Paskah, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Berilah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para rabi Yahudi memberi nama untuk kitab Imamat adalah buku panduan iman. Buku panduan iman berarti apa yang ditulis di dalam kitab Imamat ini
akan memberi petunjuk dan penuntun bagi umat Israel untuk menjalani hidup beriman mereka setiap hari. Buku Imamat ini juga merupakan buku yang menjelaskan tentang pelaksanaan kurban dan upacara pembersihan, pengudusan, yaitu upacara yang membedakan Israel sebagai umat Allah yang kudus. Dalam kitab Imamat ditekankan alasan mengapa upacara itu dilakukan. Ialah karena kasih dan kepedulian Allah terhadap Israel yang sangat nyata melalui peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir. Hukum-hukum yang diberikan di Sinai membuktikan lebih jauh kepedulian Allah atas Israel. Hukum itu menurut para rabi seperti payung yang melindungi sekaligus menjadi dasar untuk umat itu bertindak. Jika umat setia kepada Allah dan melaksanakan hukum-hukum dan upacara-upacara yang diperintahkan Allah, hidup mereka akan baik. Jika mereka menolak melaksanakan hukum-hukum Allah yang melindungi mereka dan menyembah Allah lain atau berhala, mereka akan menderita bahkan binasa. Kitab Imamat juga menjelaskan tentang tanggung jawab para imam, antara lain memberitakan kelayakan atau menekankan tentang kelayakan kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Allah, juga mengajar umat tentang apa yang najis dan tidak najis, dan juga mengatur perayaan keagamaan Israel sepanjang tahun. Kitab Imamat menekankan peran imam-imam yang dipilih untuk mewakili umat di hadapan Allah. Dalam upacara kurban, imam bersyukur kepada Allah, memohon berkat dan pengampunan dari Allah, dan juga menguduskan umat yang secara ritual melakukan hal-hal yang bertentangan dan kehendak Allah atau hal-hal yang najis. Imam merupakan rantai penghubung yang sangat penting dalam menjaga kesatuan hubungan Allah dengan umatnya. Kalau kita baca di dalam Imamat 1 ayat 1-9, itu berbicara tentang korban bakaran. Korban bakaran merupakan salah satu jenis korban dari 5 korban yang disebutkan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Kalau kita baca pada ayat 1 yang mengatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan untuk berbicara kepada orang Israel dan mengatakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba.
Jika persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Imamat 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemah suci menjadi pusat ibadah umat dan merupakan tempat Allah hadir yang dibangun oleh Musa. Keluaran 25 sampai 27. Korban yang dipersembahkan di atas mesbah perunggu di depan pintu masuk kemah suci. Jadi itu merupakan tempat di mana korban itu dipersembahkan oleh umat. Tetapi kalau kita baca di dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 3 ini, korban dalam hal ini diberikan oleh seseorang. Jadi berarti korban ini diberikan oleh pribadi yang berada sebagai anggota umat Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa pada ayat yang keempat, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sebagai sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Imamat 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jemaat, meletakkan tangan di atas korban yang dipersembahkan adalah untuk mengadakan pendamaian bagi si pemberi korban dari dosa atau ketika dia berpaling dari Allah dan tidak mematuhi hukum-hukumnya. Imam-imam mempersembahkan hewan kurban sebagai pengganti dosa umat. Hewan-hewan seakan-akan menerima hukuman yang seharusnya diterima umat karena mereka itu berbuat dosa. Itu bisa dibaca di Imamat 4 ayat 1 sampai 6 dan 7 dan 24 sampai 30. Jadi di sini ditegaskan bahwa si pemberi korban itu yang sifatnya seseorang itu, dialah yang harus meletakkan tangannya di atas kepala hewan kurban itu. Kemudian tadi selanjutnya dikatakan pada ayat yang kelima, haruslah menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Jemaat, darah melambangkan hidup. Itu juga dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 11. Darah itu bersifat sakral dan tidak boleh dimakan. Itu kita bisa baca di dalam Imamat pasal 7 ayat 26-27
dan juga pasal 17 ayat 10-14. Jadi darah yang disiramkan atau dilumuri pada mezbah itu memiliki kuasa untuk menyucikan dan menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang sudah dipersembahkan kepada Allah. Jadi dengan kata lain bahwa melalui darah itu, maka perbuatan yang melawan kehendak Tuhan itu akan menerima pengampunan. Dan terjadilah pendamaian antara si pemberi korban dan Allah. Nah, pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan mereka harus mengatur potong-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, jemaat, baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi korban yang dipersembahkan, yang dibakar, baunya itu naik, baunya harum. Dan itu sangat berkenan bagi Tuhan. Dan itulah korban bakaran. Korban seluruhnya dari yang dipersembahkan itu dibakar. Dengan tujuan utama adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kalau umat Israel kuno memahami bahwa kurban bakaran dipersembahkan untuk memelihara, untuk memulihkan, atau untuk merayakan hubungan antara Allah dan pemberi persembahan. Sebelum hukum Taurat memerintahkan pelaksanaan korban oleh imam, biasanya korban dipersembahkan oleh kepala keluarga. Bagaimana ketika kita berbicara tentang korban di dalam Perjanjian Baru? Korban di dalam Perjanjian Baru itu menunjukkan kepada Kristus. Kristus yang mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, yang demikian bunyinya. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kemudian pada ayat 14, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan pada ayat ke-18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tadi judul dari khotbah ini adalah berilah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Persembahan penting dalam ibadah Israel yang berupa korban bakaran yang tadi dikatakan ada 5 jenis. Korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, dan penebus salah. Kalau kita perhatikan di dalam
Imamat 1 ayat 1 sampai 9 itu ada kata yang ada satu kata yang berulang-ulang dikatakan, yaitu kata harus. Kalau itu kata harus yang ditegaskan untuk setiap petunjuk dan syarat-syarat ketika seseorang akan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka itu harus dilakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Tuhan ini, Tuhan sampaikan kepada Musa sebagai pemimpin umat. Dan Musa harus menyampaikan itu kepada umat Israel. Tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja masa kini kalau kita berbicara tentang persembahan? Contoh, dalam tata ibadah GPIB, persembahan juga merupakan satu unsur penting. Dan pasti kita ingat, kalau tadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui 5 jenis korban itu, dan yang kita bicarakan adalah korban bakaran, maka di dalam tata ibadah kita juga kita lihat, sebelum kita memberi persembahan, itu ada ajakan. Dan ajakan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajak dan mengingatkan kita bahwa persembahan yang kita berikan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga untuk menunjang pelayanan. Kalau di tata ibadah hari ini, firman Tuhan yang dikutip dari Perjanjian Lama, Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini tentang persembahan persepuluhan. Tetapi kita tahu bahwa GPIB baru belakangan ini dan tidak mengharuskan. Baik itu sepersepuluh dalam arti harafiah, tetapi juga di luar sepersepuluhan itu. Yang ditekankan bagi jemaat adalah berilah sesuai dengan kemampuan. Berilah apa yang bisa kita berikan. Yaitu seperti kata Rasul Paulus, berilah apa yang ada pada kita dan bukan apa yang tidak ada pada kita. Dan berilah itu dengan sukacita. Karena persembahan yang diberikan dengan sukacita itu akan membawa berkat bagi yang mempersembahkannya. Kita ingat cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, di sini juga memberi pemahaman kepada kita bahwa memberi persembahan yang berkenan bagi Tuhan itu bukan soal jumlah, tetapi yang penting adalah bagaimana hati kita yang tulus dan murni memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Walaupun di dalam keterbatasan kita, tetapi Tuhan melihat hati janda yang miskin ini, bahwa benar-benar dengan tulus dia mau memberi apa yang ada padanya dan bukan apa yang ada padanya. Oleh karena itu firman Tuhan kepada umat Israel juga mengatakan, berilah yang terbaik. Jangan memberikan hewan korban yang cacat, yang sakit, yang tidak sehat, tapi harus memberikan persembahan yang terbaik. Dan itulah yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita semua, agar dalam hidup ini kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ketika Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dia mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus Jesus.
seumur hidupku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Terima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada kami umat-Mu untuk belajar dari umat Israel sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Itulah korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami supaya kami juga memahami maksud Tuhan ketika kami memberikan persembahan kepada-Mu. Supaya kami memberikan itu dengan hati yang murni dan tulus. Kami mau memberikan itu sesuai dengan kemampuan kami. Apa yang ada dan bukan apa yang tidak ada. Sehingga persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini dalam situasi yang terjadi di dunia ini, juga di negara kami, Indonesia. Bangsa-bangsa di dunia, juga masyarakat di negara kami bergumul dengan wabah COVID-19. Pergumulan yang sangat berat, karena wabah ini sungguh mengerikan, menakutkan, dan mematikan. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami berjuang, pemerintah kami berjuang, masyarakat berjuang untuk menghadapi wabah ini, maka Tuhan pasti akan menolong. Karena kami percaya bahwa tidak ada kuasa lain di dunia ini selain kuasa Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan membebaskan dunia dan masyarakat Indonesia
dari COVID-19. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan tolong. Berikan hikmat-Mu bagi pemerintah kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah dengan segala pemikiran dan upaya mereka. Untuk penanggulangan wabah ini. Sudah begitu banyak korban. Bahkan juga ada yang meninggal. Biarlah dengan pertolongan Tuhan apa yang sudah dilaksanakan sampai pada saat ini benar-benar dapat dipatuhi oleh masyarakat untuk menolong menghambat perkembangan dari virus COVID-19 ini. Jadikanlah kami sebagai masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab. Masyarakat yang mau saling menolong, saling membantu dalam hal ini menopang peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Supaya virus ini tahap demi tahap sampai waktunya akan berakhir. Tuhan lindungi presiden, wakil presiden, kabinetnya yang bekerja keras untuk menanggulangi hal ini. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang terlibat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, lembaga kesehatan. Tuhan juga berkati mereka. Karuniakan kekuatan dan kesehatan. Ketulusan hati untuk dapat bekerja bersama-sama dengan pemerintah. Kami berdoa bagi semua rumah sakit yang dipersiapkan untuk menerima dan merawat pasien COVID-19. Tuhan, tolong cukupkan semua yang dibutuhkan, peralatan, obat-obatan, semua alat-alat yang dipakai, agar pelayanan yang mereka berikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kami mau berdoa bagi para medis, dokter, perawat, pegawai-pegawai rumah sakit, mereka yang berjuang siang dan malam tanpa mengenal lelah untuk memberikan pelayanan bagi para pasien. Bahkan ada di antara mereka yang juga menjadi korban. Ada dari antara mereka yang kehilangan nyawa karena pekerjaan yang mulia ini. Tuhan tolong berkati keluarga mereka di mana mereka tidak bisa bersama-sama selama mereka melaksanakan tugas. Dengar doa permohonan dan pengharapan mereka bagi suami atau istri yang terlibat di dalam pelayanan COVID ini di setiap rumah sakit. Kami juga berdoa bagi mereka yang karena virus ini kehilangan pekerjaan, juga usaha. Tuhan, Engkau tolong berikan pemahaman, berikan kekuatan bagi mereka. Bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk memberkati mereka dengan talenta-talenta yang masih mereka miliki untuk dikembangkan
guna menopang ekonomi, keluarga, dan rumah tangga, juga bagi bangsa kami. Tuhan, tolong berikan jalan keluar. Berikan pengharapan bahwa ketika kami memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban bagi kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa bagi pelayanan dan kesaksian gereja dalam situasi darurat COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami masih bisa beribadah kepada-Mu setiap hari Minggu bersama keluarga kami lewat pelayanan online. Tuhan, tolong berkati saudara-saudara kami dari multimedia yang dengan sukarela dan ikhlas tulus mereka mau membantu demi terlaksananya ibadah online ini. Tuhan, terima kasih bahwa ada kesediaan hati dari mereka untuk mempersembahkan pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki untuk terlaksananya pelayanan di jemaat GPIB Cinere. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa untuk warga jemaat GPIB Cinere yang bergumul dengan masalah kesehatan. Tuhan, tolong berkati segala upaya perawatan, pengobatan, supaya hanya dengan pertolongan Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan. Juga bagi mereka yang berduka cita, Tuhan adalah penghibur sejati yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan bagi mereka yang bergumul untuk usaha dan kerja, Tuhan juga berkati. Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat melakukan yang terbaik. Mereka dapat berusaha untuk dapat memperoleh penghasilan. Dan kami juga mau berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Bersama-sama dengan mereka kami mengucap syukur untuk berkat pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Dan biarlah dengan pertambahan usia ini, mereka juga semakin bertambah untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan yang terbaik dari hidup dan kehidupan mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya Bapa, hanya di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan di dalam doa-Mu yang sudah diajarkan kepada kami, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kami. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat nats dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasihnya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahan cita padanya, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul secara silih ganti. Bapa Maha Kaya, rahmat-Mu yang melimpah telah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kasih dan pengampunan-Mu dalam Yesus membuat kami selamat sampai kini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali ke dalam keseharian kita, sekalipun masih harus dilakukan dari rumah kita masing-masing, dengan berbekal hikmat Tuhan, dengan kekuatan demikianlah kita dapat memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan. Dimanapun kita ada, jadilah pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Dalam Kristus dosa dihapusnya, dalam kerajaan
kasihi dalam sesamaku. Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Amin, amin, ya benar adanya.